Yo, Mas, ngopi to. Ngopi kene lho. Ngopi kene. Benar-benar suasana yang nyaman dan damai. Rumah kontrakan yang sadu saat hujan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bocah Bandungan. Nah teman-teman, kali ini saya lagi di rumah kontrakan. Dan hari ini atau sore hari ini lagi hujan teman-teman. Untuk teman-teman yang belum tahu, tempat ini terletak di Desa Rekesan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan seperti ini teman-teman, ini suasana hujan di pedesaan. Ini pelosok pedesaan yang terletak di lereng pegunungan. Ini kabut juga menyelimuti. Begitu dingin, begitu sejuk. Benar-benar suasana yang mantap. Dedaunan basah semua teman-teman. Terlihat seger, subur. Dan seperti ini teman-teman yang akan kalian lihat di desa ini saat hujan. Ini terlihat gelap ya teman-teman. Ini padahal masih sekitar pukul 3:30 sore teman-teman. Ini juga ada rumah milik warga yang jauh dari tetangga. Wah, terlihat sahdu, nyaman dan benar-benar dingin di sini. Ah.
Air di sini juga jernih. Ini asli mata air dari pegunungan. Tanaman di sini semua subur makmur. Ini juga ada tanaman lombok. Wah, terlihat seger. Menyenangkan sekali. Sore-sore kayak gini, hujan-hujan, jalan-jalan di pedesaan saat hujan. Benar-benar suasana yang nyaman dan damai. Seperti ini jalan di sini, akses jalan desa di sini. Desa ini terlihat sepi, sunyi, tenang saat hujan seperti ini. Ini juga kabut tipis masih menyelimuti beserta gerimis. Benar-benar suasana yang sahdu. Terdengar gemerici air. Dan di depan ini ada jalan utama di desa ini. Ini jalan utama penghubung dari desa ke desa seperti ini. Nah teman-teman, itu di depan itu juga nampak rumah kontrakan saya. Jarak dari tangga juga cukup jauh. Rumah kontrakan yang sahdu saat hujan seperti ini. Hai Mas Joko. Laku-laku gitu. Ya ngopi to. Ngopi kene lho. Ngopi kene. Seperti ini teman-teman, aktivitas warga desa benar-benar ramah-ramah di sini. Pak. Terlihat gelap sekali di sini teman-teman. Karena di sini memang benar-benar lagi mendung, lagi hujan, lagi gerimis kecil-kecil. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video dari saya. Semoga teman-teman semua bertambah ilmunya, semoga bertambah pengetahuannya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.